إليّ عند هذه إليّ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونافنا به بعلمه في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا ما نسينا والحمد لله رب العالمين. Dalam kasih ada satu tak? Bagimu bawa kata. Maka surat 21. Bagimu bawa kata. Di atas maka wajib kita, kita Islam. Ataupun maka wajib atas kita, kita mukallaf. Surat kita. Tapi lebih nyadinya kita sendiri kita Islam. Lah. Kisah berlaku Islam kalah. Berlaku lah. Maka wajib kita, kita orang Islam. Atau kita orang mukallaf, orang cukup umur ni. Orang balik ni. Wajib apa? Wajib itikadkan. Itikad ni mana jazam di hati masing-masing. Itikad ni mana muktakun lebih. Masdar ni mana isi maf'u tu. Iaitu itikadah yang takidu itikadan. Bahawa itikadun wazakam wazakamu takunum bih. Benda ni itikad dengan dia. Masdar dengan mana isi maf'ul. Jadi itikad-itikad ni benda yang diitikad di hati kita situ. Ya. Apa benda? Hawa wajib itikad di hati kita ni. Bahawa Allah Ta'ala. Tidak. Hawa ni hawa wajib itikad di hati kita ni. Bahawa Allah Ta'ala itu sepada zatnya. Sebenarnya tunggal pada zatnya. Terbah dari dulu. Ya, satu pada zat dia. Sebenarnya zat dia. Dan setunggal pada sifatnya. Dan sepada afalnya setelah perbuatannya. Situ. Panjir tabah yang lepas hadap. Baik. Dan kesimpulan dianya. Wajib atas kita laki perempuan. Kita kau di hati masing-masing. Puasa Ta'ala ni satu pada zat. Satu bersifat dan satu pada perbuatan. Itu ya. Baik. Maka hakikatnya itu hakikat satu Ta'ala tu. Maka hakikatnya itu hakikat satu Allah Ta'ala pada zat. Satu pada sifat dan af'al tu. Majhul. Apa majhul? Majhul lana dia panggil. Majhul lana mana majhul kita si tepi tu. Mana majhul lana tak ada kita. Majhul lana yakni. Ha, yakni tu tafsir majhul tu. Kan dia kata hakikatnya hakikat satu satu zat Ta'ala. Satu sifat satu af'al. Majhul yakni majhul lana yakni tak dapat kita tak dapat kita ketahui akan hakikatnya. Jadi maju-maju ni kita makhluk ni tak erti hakikat zat Allah Ta'ala tu. Gitu ya. Itu majhul. Tadi majhul lana dijahilkan kita dengan mana kita tak mengetahui bagaimana ke hakikat zat Allah Ta'ala satu Ta'ala tu. Itu majhul panggil. Ya. Yang ni tu nak tafsir majhul. Mengandaki musanneh kan kata majhul bagi kita ni dengan mana tiada dapat, tak dapat kita, kita orang Islam, kita makhluk, ketahui akan hakikatnya, akan zat Ta'ala, akan sifat Ta'ala, perbuatan Ta'ala. Bila kita makhluk ni tidak mengetahui hakikat Allah Ta'ala, ataupun diri zat Ta'ala, ataupun ahli zat Ta'ala, bila kita semua makhluk ni tidak mengetahui hakikat zat, maka kita serahkan. Ada situ ya. Maka kita serahkan pengetahuan itu. Pengetahuan itu. Pengetahuan itu mana pengetahuan satu Ta'ala tu. Kita serahlah kata satu Ta'ala ni kepada Allah Ta'ala lah. Kita. Pengetahuan ni mana mengetahui satu Allah Ta'ala tu. Kau Tuhan situ tu. Bila kita semua tak tahu macam mana ke hakikat zat Ta'ala. Kesudahan hadiahnya. Maka kita orang Islam serahkan. Serahkan pengetahuan itu. Pengetahuan
satu Allah Ta'ala tu, kepada Allah Ta'ala situ. Apa apa surah sini? Surah ni berlepas diri lah. Berlepas diri lah. Kita yakin lah bahawa kita tak mengetahui hakikat zat itu Allah Ta'ala lah situ tu. Kita berlepas, dipanggil surah tu. Sebab apa? Sebab apa kita kena surah? Hakikat zat Allah Ta'ala sini. Atau sebab apa kita kena surah? Pengetahuan mengenai satu Ta'ala ni Allah Ta'ala. Sebabnya kerana sabda Nabi tilak dia. Ini ilak kata wajib kita semua serahkan hakikat zat Allah Ta'ala. Dalilnya kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tafakkaru fil khalqi. Tafakkaru fikir olehmu kita semua ni fil khalqi pada makhluk Allah Ta'ala. Wala tafakkaru dan jangan kamu fikir fil khaliqi pada khaliq Allah telah menjadi dah. Zat Allah lah. Sebab apa? Nabi lagi kita fikir Nabi perintah kita fikir pada makhluk, dia fikir pada Allah Ta'ala. Fa innahu kana bawasanya la tuhitu bihi, tak meliputi dengan dia, dengan Allah Ta'ala, dengan Al-Khaliq. Kalau kita tulis fikir kita ni. Tak meliputi, tak menghabisi, tak dapat reti lagu manakah hakikat zat Ta'ala tu. Bijak sama mana, hebat sama mana pun, tak boleh reti apakah hakikat zat Ta'ala. Itu kita. Artinya, fikirkan olehmu. Fikirkan olehmu kita semua ni. Pada segala yang dijadikan ini. Dan fikir pada semua benda yang dijadi ini. Dia pelangi, dia berbumi dan dia tersendiri situ tu. Dia fikir pada langit, terbentang luas di atas kita tu. Kalau kita orang hati bersih, zahirlah bahawasanya Allah Ta'ala yang menjadi situ tu. Bila tertilik pada bumi pula, terbentang luas juga bumi ini. Ada berbagai-bagai isi dia. Dia ada sungai-sungai, laut yang besar-besar. Maka kalau kita hati yang bersih, hati yang masuk taufiq Ta'ala, kita yakin bahawa Allah Ta'ala yang menjadi benda itu. Dan bila soal lagi, fikir kita sendiri ni. Fikir kita sendiri, jadi keluar perut ibu kita ni, tak kerti bersatu. Keluar dari perut ibu kita, tak kerti bersatu. Tak bawa sikit-sikit abuk situnya. Tapi Allah Ta'ala jamin kita sikit-sikit hingga mati kita je. Fikir situ lah. Fikirkan olehmu pada segala yang dijadikan ini. Yang dijadikan ini dan makhluk ini lah. Fikirkan pada semua perkara yang dijadikan oleh Ta'ala. Daripada langit, bumi dan kita sendiri ini. Dan jangan kamu fikir, Nabi Nabi tegur kita ni. Dan jangan kamu, kita semua ni, laki perempuan, fikir kepada Tuhan yang menjadikan makhluk ni. Yang fikir, lagu mana Allah Ta'ala buat makhluk ni? Lagu mana Allah Ta'ala ni? Yang fikir situ. Lagu mana kezat tak fikir situ. Dan jangan kamu fikir pada Tuhan Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk. Sebab apa? Nabi perintah kita fikir makhluk, tegur fikir nama Khalid tadi, maka ni kerana tu. Kerana bahasanya, tak dapat kamu hendak meliputi dengan dia, dengan Khalid tu. Tak dapat meliputi, tak dapat mengetahui, tak meliputi tu. Tak dapat menghabisi. Tak dapat meliputi, tak dapat menghabisi akal kita, ilmu kita ni, dengan Khalid Allah Ta'ala tu. Oleh fikir kamu tu. Tu dia. Maknanya, kerana bahasa, kerana bahasanya terdapat kamu kita semua makhluk ni hendak meliputi dengan dia dengan Khalik dengan Ta'ala. Maksud meliputi nak mengetahuikan hakikat Khalik dengan Ta'ala tu oleh fikir kamu tu. Pati otak kita, fikir kita ni bijak sama mana sekalipun tak dapat nak meliputi akan hakikat zat dengan Ta'ala.
bila benda dah sebut lah. Bila setengah-setengah daripada benda makhluk kita tak nak mikir macam mana kita nak mikir zat Ta'ala situ. Saya kata bila kita tak mengetahui bagaimana hakikat angin itu. Tak boleh kelihatan hakikat angin. Tak boleh lah. Tak boleh. Tapi bahasa sejuk kita tu. Bila benda makhluk pun tak kerti, maka lebih-lebih lagi lah tak mengetahui hakikat zat Ta'ala. Nyawa kita pun tak tahu bagaimana hakikat nyawa. Angin, bahasa sejuk lah. Nyawa kita pun tak kerti bagaimana hakikat dia. Jadi benda hidup tubuh kita pun tak kerti, macam mana nak mengetahui kan hakikat zat Ta'ala. Pasti mustahil lah. Tak dapat sekali nak mengetahui akan hakikat zat Ta'ala. Habis. Ada. Yang kita saya kita ni mai. Kemari lagi kata Arifin nak sokong kata ini ni. Nah. Berkata setengah Arifin. Siapa Arifin ni? Arifin mana orang yang kenal Allah. Dengan mata hati itu Arifin. Berkata setengah Arifin. Bukan semua ada setengah Arifin ya. Setengah orang sampai mata hati Allah Ta'ala. Hari-hari ni orang kena Allah Ta'ala. Daripada kena mata hati sini berdalil dulu lah. Kena tengah dalil dulu. Lepas tu naik. Sampai pada kena tengah mata hati situ. Ya. Apa dia kata? Kata setengah Arifin. Maha suci Tuhan kita. Yang ada ilmu kita. Yang ada di ilmu kita ni. Maha suci Allah. Maha suci Tuhan kita. Yang ilmu kita ni. Maksudnya ai di ilmu kita ni. Jahil kita dengan dia. Jahil tak tahu. Tak tahu dengan dia, dengan Allah. Mana ai diri ilmu kita ni tak reti dengan hakikat zat Ta'ala. Berarti maha suci Allah Ta'ala, maha suci Allah Ta'ala, Tuhan kita, yang ilmu kita ni, yang ilmu kita ada ini ni, tak mengetahui hakikat zat Ta'ala. Berarti aku menyuci Allah Ta'ala sebagai menyuci, bahawasanya ilmu kita ni tak dapat kali-kali nak tahu, nak reti akan hakikat zat Ta'ala. Aing itu mana diri. Diri aing Maha Suci Tuhan kita yang ada aing ilmu kita. Ia ada diri ilmu kita ni. Berarti Maha Suci Allah Ta'ala Tuhan kita ni bahawa diri tahu kita ni. Ha, dia. Diri ilmu kita ni diri tahu kita ni tak jahil kita, tak erti kita dengan dia dengan hakikat Allah Ta'ala. Maha Suci lah. Berarti maha suci aku menyuci Allah Ta'ala sebagai menyucikan bahasa ilmu kita ni, air ilmu kita ni tak reti hakikat zat Allah Ta'ala. Begitu yang mereka cakap cerita. Kita sahur tu dah ada sikit tak? Dah ada sikit tasawuf tu. Baik. Baik. Itu maha suci dia. Maha suci Tuhan kita. Yang ada ain, ia ada di ilmu kita tu. Pasti kita ada ilmu tak? Kita tak bagi berlaku ilmu kita sorga sini. Tapi diri ilmu kita ni, tak jahil, tak mengetahui hakikat zat Ta'ala tu. Itu jahil. Jahil tak kerti. Jahil kita dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Berarti maha suci Allah Ta'ala, kata Sofi kata, Allah Rifi kata, maha suci Allah Ta'ala, diri ilmu kita ni, tak mengetahui hakikat zat Ta'ala. Bila-bila ilmu kita ni tak mengetahui hakikat zat Ta'ala dan ain jahil kita tidak. Dan ain jahil kita itu dan ain dan diri jahil diri tak erti kita itulah dia akan mengetahui kita dengan Allah Ta'ala. Berarti diri tak tahu tu. Diri tak tahu kita hakikat Ta'ala, itu dia kata kenal Allah Ta'ala.
Abi abi apa nih? Ibu ibarat kita dulu pati saruh lah. Ya. Kata dan ain jahil kita. Ain diri tak reti kita ni. Tak diri tak reti kita. Diri tak reti kita, diri tak reti kita nak tahu kat zat tu satu lah. Dinamakan mengetahui kita, nak tahu lah. Diri tak reti kita. Kita nak bagal ke mana Tuhan tu. Kalau kata kata duduk langit, ada kaki, ada mata, tak kena Tuhan lagi lah tu lah gitu. Oh, tu kalau kata Tuhan selit, selit dia tarah tu. Tak, orang itu tak kena Tuhan lagi tu. Kalau kena Tuhan sungguh, dia nak sifat ke mana tu. Kita nak kata lah ke mana zat Tuhan lah tu. Tu dia. Sifat dia sifat kuasa, iradat dia sifat. Tapi ni zat dia tu tak boleh ayak gimana. Kalau nak ayak tu lah kata kekti lah. Kena sungguh. Boleh wajib lagi tu. Oh, dia tu ada atas, ada bawah. Oh, tu orang tak kena tu lagi lagu tu tu. Dia sebut. Kalau kita gini ya. Orang pik urus orang kata masuk cio tanda diri kita tak dapat diri kita, diri ilmu kita ni tak mengetahui kat Ta'ala, diri tak kerti itulah dia kata kenal Ta'ala. Itu yang mudah. Apa maksud dia? Artinya kan? Arti itu nak, nak tafsir ke? Kata Maha Suci Tuhan kita. Yang ada ain ilmu kita. Jahil kita dengan dia dengan Allah. Dan ain jahil kita itulah. Dinamakan mengetahui kita dengan Allah Ta'ala. Artinya. Artinya. Kesudahan mengetahui kita. Suk-suk tahu kita ni. Kesudahan mengetahui kita akhir Allah Ta'ala. Kesudahan mengetahui kita akan dekat Allah. Kesudahan suk-suk mengetahui kita akan dia kau Ta'ala itu. Hingga sampai kepada tidak dapat hakikat zat Ta'ala. Oh. Sehabis-habis. Sehabis-habis kita, kita, kita. Sehabis mengetahui kita kau Ta'ala. Sehabis-habis tahu. Hingga tak tahu tu. Tak tahu tu dia katakan. Kenal Ta'ala ni. Oh, kesudahan mengetahui kita akan jauh tanda. Hingga siapa itu tak, tak dapat. Kesudahan kesudahan mengetahui mana sehabis-habis dia. Kesudahan suk-suk lah. Kesudahan suk kita ketahui kita, kesudahan mengetahui kita akan dia itu hingga sampai kepada tiada didapatnya dapat akan hakikat zat Ta'ala. Itu dia. Dan tak dapat hakikat zat itu dinamakan mengetahui dan kenal Ta'ala lah. Susuk, susuk kenal Ta'ala. Ini hingga kita tak mengetahui bagaimana mana tu hakikat zat Ta'ala. Itu dia kenal ke saya panggil tu. Itu masih dia. Begitulah. Dia orang kecil ni kita nak timur dengan akal biasa payah lah kita mengerti juga situ tu bila hati kita bersih jejak kata dia boleh timur lah kalau, kalau kita tak bersih apa nak jejak kata dia situ ni yang dia kecil ni hati ni jiwa dia dah situ kata dia pasal itu komen-komen pula kita tapi bila nak boleh nak ada sebagai ustaz kata ilmu
Masa opini mai deca. Kami dah nak tim lagu ni ni. Jadi kalau tidak dia sudah lah. Dah uti. Kita hati kerah dah uti lagu ni ni. Orang hati lembut. Dia menangis. Orang apa gijuk hati orang tak sungguh. Dia menangis kalau lagu ni kita tak seru. Hati kerah. Kita ya. Belah. Dan apabila tak ada dapat kita makhluk ketahui akan setengah dari makhluk yang disebut sini ni. Dan apabila tak dapat kita makhluk ketahui akan setengah daripada makhluk yang kita jadi tak setengah makhluk dengan mudah buat kita makhluk ketahui akan setengah yang mudah. Bila kita makhluk kita sendiri pun tidak mudah juga di setengah-setengah makhluk. Sebab tak jalan dengan yang mana kaya rasa ketika sok tidak sadar agak. Maka tak apa kita tak jalan kita hendak mengetahui daripada hakikat Tuhan yang tapi ni siapa cerita sini ni? Kata sini kata maka murak dikandaki daripada tentera Tuhan itu malaikat. Saya tak kerti lagu mana hakikat malaikat je. Dia kerti. Malaikat ada langit punya mana. Malaikat ada langit mana situ je. Ada punya mana. Tak tahu mananya. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi boleh kecek dengan mereka. Semacam Abu Bakar Abbas. Kecek. Semacam apa ni? Saya tak ingat nama dah. Kalau Abu Bakar Abbas, keramat dia, dia boleh kecek dengan mereka situ. Ada seorang sahabat boleh tengok. Boleh tengok. Apa ni? Ada seorang sahabat, Abu Bakar Abbas, keramat dia, dia boleh tengok. Dia boleh tengok mereka dia. Seorang sahabat ni, berkecil sahabat dia. Tapi kata Tuk Guru, kalau Allah Ta'ala bagi keramat, dapat lihat mereka, akhirnya labu mata. Gitu. Gitu. Tapi hakikat dia nak ayat ke mana. Jadi, jika nak kimat tentera sini, ialah malaikat situ. Tu. Macam pergi badar, ada. Mereka turun, turun pergi, ada. Pakai serbat. Nabi nampak situnya. Boleh ke satu ustaz kata, pakai saya biasa dah jahiliah. Situ. Satu tu dia ngaji. Satu tu ngaji. Dia. Alhamdulillah. Baik.
Jadi tentera Tuhan ni banyaklah. Masuk Allah Ta'ala ni api, batu, besi, angin dan sebagainya. Banyak. Kata sungguh ustaz, dalam ceramah dia, ceramah kata, kau ikut tentera Tuhan juga situ. Begitu. Habis itu alhamdulillah. Maka wajib kita, wajib sini, wajib ni, wajib syarat ini, ni wajib syarat dia panggil ni. Bila wajib syarat, kalau kita tak tikat dosa lah. Kalau kita engkar, tapi. Itu bezanya. Itu wajib syarat tu. Wajib ni wajib alal, alal madaruh dia panggil. Dan alal madaruh, kalau kita tidak tikat dosa lah. Kalau engkar, tapi. Apa boleh terjamin ke dok orang terdekat kita reti kalau ni ni siapa dekat bini kita tu lah tu dia. Maka wajib kita kita orang Islam wajib ni wajib syar'i kita kita orang Islam kita sini mukallaf mukan akil balig lah bila tak akil balig laki perempuan bila akil balig dia laki perempuan wajib nak cekap dengan ni ni. Wajib nak tahu cara ni ni. Itu dia. Kalau tak tahu, ada salah satu kepala kita situ. Kalau kita bini dah, kalau bini tak tahu, dah salah kita situ. Maka wajib kita, kita orang Islam. Atau kita mukallaf. Orang akhir balik. Wajib apa? Wajib nak cekapkan. Sekalian perbuatan Allah Ta'ala jua. Itu dia. Itikadkan sekalian perbuatan itu. Sekalian perbuatan itu. Allah Ta'ala jua yang mengeluarkan. Wajib itikad semua. Semua tak? Semua. Semua perbuatan ni. Allah Ta'ala saja yang mengeluarkan. Daripada Adam tak ada. Pada wujud. Berarti wajib itikad. Semua perbuatan ni. Sama ada baik ke jahat ke. Senang ke susah. Ujian ke panah. Semua itu, itu Allah Ta'ala menjadikan berlaku. Itu dia. Semua perbuatan tu. Sama ada senang kita duduk sehari ke, susah kita ke, bala dan sebagainya, wajib tika Allah Ta'ala menjadi tu. Daripada tak ada pada ada. Dan menadak kepada tak ada pada ada. Gitu. Jangan tika lagu tu. Jangan tika, jangan tika benda berlaku ni, fenomena alam. Ya, kemarin dah ribut dah harap. Petir dah, kemarin dah. Ujian lebat tak? Kalau kita tengok fenomen alam, mesti dia dah boleh lapar ni. Dah pertukaran musim misalnya. Ujian nak bagi. Nak benda fenomena dia. Apa yang cakap lah gitu tu. Dia pun gapo situ tu. Nak bagi kita biar alam dah. Biasa yang alam dah. Kalau kita cakap lah gitu, habis lah email kita ni. Nak cakap semula lah. Mana melepaskan kuasa Ta'ala situ tu. Ini, itu dia. Bunyi mudah je lah. Baik, pergi dulu. Dia kata wajib itikad tu. Maka wajib kita itikadkan sekalian perbuatan itu Allah Ta'ala jua saja yang mengeluarkan. Daripada mana? Daripada Adam tak ada kepada wujud ada. Padahal padahal tunggal bersendirian. Tak pakat siapa-siapa situnya. Tunggal sini mana tak pakat siapa-siapa. Tunggal Allah Ta'ala saja ya. Tak berhati siapa-siapa situ tu. Kita berkata dengan orang tak? Buat benda berkata dengan orang. Kalau buat kapal, bijak sama mana pun, kalau buat sore tak? Buat kapal selai. Kena berkata dengan orang. Tak tunggal dia panggil. Itu dia. Lepas kalau buat pulak pun ambil ada dah. Dah buat kapal, bijak sama mana, buat kapal selai tak? Ambil benda buat dah situnya. Besi yang dah buat dah situnya. Tak tunggal lah. Tunggal ni bersendirian dia panggil. Tak sekutu dengan siapa-siapa dia. Gitu. Pemain maulid dia dah. Mudah ya tu. Maka wajib kita, kita orang Islam. Laki perempuan. Wajib apa? Wajib intikok di hati kita masing-masing. Wajib intikok apa? Intikoknya sekalian perbuatan. Semua perbuatan.
itu Allah Ta'ala jua saja yang mengadakan. Daripada tak ada, Adam tak ada, kepada Adam. Dan padahal tunggal bersendirian ia Allah. Ha, itu dia. Tunggal bersendirian, tak sekutu dengan siapa-siapa pada menjadikan perbuatan, pada menjadi semua perbuatan, daripada tak ada, pada ada, dah ada, tak ada, hal keadaannya bersendirian, tak tak sekutu dengan siapa-siapa situ. Ha, gitu ya. Dan sama habis. Sama ada tu. Nak takmin. Nak sebenarnya kata Allah Ta'ala sajalah ia menjadi keperbuatan tadi tu. Ha, sama ada. Ha, sama ada ia nak takmin. Nak sebenarnya kata Allah Ta'ala sajalah ia mengeluar, ia menjadi kesekal perbuatan ini. Tak sekutu dengan siapa-siapa tadi. Perbuatan mana? Ha, sama ada tu. Sama ada. Sama ada ia. Sama ada ia. Sama ada ia. Ia sekali. Sama ada ia perbuatan tu. Sama ada sekali perbuatan atau sama ada ia perbuatan baik atau jahat. Oh, sama ada benda perbuatan terbaik ke jahat ke, hakikatnya Allah menjadi situ tu. Tapi, nak jadi dia ikut sikit lah. Pergi situ dulu situnya. Khabar adat suku pula situ tu. Sama ada ia perbuatan baik atau jahat. Apa makna baik jahat? Dan mana baik itu iman. Dan mana jahat itu dan mana baik itu iman dan taat. Dan murak dikandaki jahat itu kufur dan maksiat. Jadi maknanya wajib tekok semua perbuatan ni sama ada baik atau jahat. Baik mana iman dan taat ni. Jahat, kufur dan maksiat ni hakikatnya Allah Taala yang menjadi benda tu situ. Ha, tu dia. Kek kita buat dok situnya. Ha, tapi beradaklah. Ha, tepat mengajar gini, ha, boleh katalah. Di luar mengajar, tepat mengajar ada kopi, ini beradab. Ha, tu dia. Kalau jahat, masuk. Baik. Dan buat itu zahir keluar keluar kita kita kecil arah sulit
gitu sih. Sama aja ni banyak kami tak kami nak sepenuh kata semua perbuatan ni Allah menjadi tu. Sama ada perbuatan, sama ada baik ke jahat ke, sama ada perbuatan tu keluar daripada kita ke daripada orang lain, ataupun sama ada perbuatan tu jari atau tirari itu ada. Sama ada dah. Sama ada sama ada mana tak menyimpan kata wajib ikut semua perbuatan ni Allah menjadi tu. Tiba-tiba perbuatan mana? Perbuatan baik ke jahat. Kau tak boleh menjadi. Jahat baik sini, iman dekat. Berarti iman kita kalau tak anda. Kalau kita tak anda, Allah telah menjadi. Kita semaya ngaji ni, yang musim-musim COVID ngaji juga, kaji ngaji juga, ini perbuatan tak anda. Ataupun jahat. Musim COVID gini ni, ada lagi ke? Dia jangan siap tu kan. Dan ada dikukul dengan anda situ. Itu akan menjadi dia. Maka wajib tekok semua perbuatan baik atau jahat. Baik ni maknanya iman itu kita. Jahat, kukul dan maksiat. Semua tu akan menjadi sikapnya. Dan atas perbuatan yang zahir keluar kita. Kita buat jahat tadi. Sebab baik tadi. Lain kita ada. Atau lainnya. Maksud lain sini, tak mana? Macam berlaku kebakaran. Lagi seribu ni, berlaku kebakaran di Mediterania. Antara Mediterania dah ada. Daripada Algeria, tak ada Turki kebakaran. Tak. Jadi dia terbakar di situ. Tak ada yang berakar tadi. Panas lanjut negara dia, terbakar dari Turki. Tubik tadi, terbakar kita. Itu pun masalah menjadi. Masukkan bahasa dua bawah ni dah. Tubik. Ada internet. Kalau dia ada berlaku kebakaran dari bukit di rantau Mauritania masuk Algeria dari bukit terbakar. Jadi lahir ke kita tak? Lah ini pada kuatnya kita situ. Apa dia? Kau tak anggap menjadi waktu itu. Ataupun kuatnya kita ya. Atau kita ya. Sama aja. Dan sama ada perbuatan itu ikhtiari masa pindahan pengadilan atau ikhtirari tergaguh ya, terpaksa gagal politik gagal ke masa pengadilan itu masa ada lah berbeza ada perbuatan ikhtiari perbuatan ikhtirari tanzik dan tawaduk pak pagar semua itu akan menjadi lakuk itu dia zaman pak buatkan tadi mudah sekali ya perbuat baik dan jahat ya, mana tadi kan baik iman dan tempat kita pada menjadi mana kita wajib cekok iman kita ni pada dia menjadi dan juga wajib cekok kufur dan maksiat yang berlaku ni pun kebuat juga cekok yang duanya wajib cekok perbuatan yang terbaik, yang zahir, nyata keluar dari kita sih. Ataupun perbuatan yang keluar dari orang lain. Wajib tekok tak mencari Jacob sih. Yang tiganya, wajib tekok bahasa perbuatan ikhtiariah. Perbuatan bangsa pilihan ni. Usaha ikhtiar ke. Ikhtiari, kau telah menjadi. Begitu perbuatan ikhtiariah tergagak ke menjadi. Begitu tanzih, bersih dan tawaluk, semua pak ni tak Allah telah menjadi. Berarti kalau tipu jadinya, ini semua dah. Tapai semua lah. Mana pertama, perbuatan baik dan jahat. Ya. Yang keduanya, perbuatan keluar daripada kita atau dari kita situ. Tak pak dia. Yang tiganya, perbuatan ikhtiar dan ikhtiar. Ikhtiar ya. Semua ni Allah telah menjadi. Jadi kita ni sebut dua sini. Sebenarnya empat itu. Pertama, ikhtiariah tadi lah. Sekali lagi lah. Lagi orang kita suruh lagi lah.
Tadi analogi kita cakap perubahan eksterior, perubatan yang bangsa pilihan. Bagi kita Allah telah menjadi. Bagaimana? Macam kita, tuju kita, mudah-mudah sekali Nabi, mudah sekali dah. Tuju kita nak pada ajak. Kita panjang lagi dah lepas subuh, sedar subuh tu, nak pada ajak dah dah. Sama dia secara kecil. Maka nak pada ajak kita ni ada perbuatan ikhtiariah. Mana? Tuju kita nak pada ajak tadi. Kita rasa nak pada ajak. Maka tuju kita pada ajak tadi. Namun sebab. Tak, tuju atas anda sudah telah menjadi keluar nadi kita tu. Tak. Yang dipanggil maksud atas anda. Bagi muka rana di antara ada tuju kita dan musuh nak pada ajak. Tuju kita menjadi pada ajak tadi. Maka jadilah pada ajaknya. Jadi pada ajak. Lalu siapa dia? Lalu kita lah pada ajak tadi. Tak, lalu kita wajib bahasa aku pada ajak. Aku pada ajak tadi. Aku yang cing tadi. Hati tiariah yang panggil itu. Dia kata sama-sama buat. Sama buat, kita buat ajak dalam ajak kiri. Jadi ni juga. Kalau sendiri juga, apa lagi? Sendiri ni kukuh lah. Gitu aja. Sudah sekali lagi tu ya. Sebab tu kata sendiri kata, kita kita manusia ni tak kita buat manusia ni tak bakal regok seragah lah. Pasal regok lah. Pagi-pagi yang benda tu tu. Kalau yang tu yang mana? Kan? Tahai tu regok tu. Kalau tak pasal egi seminggu. Tahai tu regok. Mata regok. Lingga regok. Regok lah. Mana agama tu. Lebih mana? Tak lebih. Tak lebih. Tak lebih. Tak buat tu. Kau rasa egi tu. Kalau sombong tu, tak harus cekat dia, tengok tu pagi-hari tu, tengok pelakon. Mata berok, hidung berok, tinggal berok, tengok pelakon. Hidung tak kau kat sekolah hari. Kalau nak wuduk dah, sebab tu sunat kita yang wuduk ni. Tak sunat istisyak, saya ke hidung tu. Sunat suku pulak je tu. Selain daripada untuk merawat residu kita, semua kita tadi, yang dua je, banyak. Tak ada kot tiga masalah. Kata kau kerja 10 hari, penuh kita kereta dia tu. Gigi seperti itu tu. Kata kau sok gigi 10 hari, keping je tu. Saya kot dia. Masih ingat seperti itu. Kata kau kerja dia, tak bersih dia. Tahi. Atas seperti itu. Kau tak cuti molek, dia kot dia. Kau seragah lah. Kata-kata, kita manusia seragah lah. Bisa sama nak kau. Pagi ni bahasa berok ni, seragam. Seragam yang sudah sabi ya. Cuma tak ikhtiar yasin. Kita nak semaya ni. Kita nak angkat tangan takbir tu. Kita nak angkat tangan tadi. Angkat tangan ni, nama usaha. Tujuh kita nak angkat tangan takbir, nak angkat tangan tu. Tujuh kita nak angkat tangan, nama usaha. Kalau kita tak tujuh, hati tak jadi situ. Kalau tak ada pegak tu yang menjadi kakak tangan, tak jadi. Tak. Tujuh nak kakak tangan, tapi kalau tidak ada kuasa tak menjadi akak tadi, tak jadi akak tangan tu. Maka tengkoron tu lagi tu. Tujuh kita, tujuh kita nak kakak tangan, usaha. Tujuh orang tanda menjadi akak. Tengkoron tu antara tujuh kita dengan tujuh tanda. Tengkoron sini bukan sama buat tu. Mana semasa akak tangan ni, ada usaha kita. Lepas tu, ada orang menjadi. Sudah di situ tu. Maka dalam Quran ada ada tujuh Allah Ta'ala menjadi akad. Tujuh tanah musuh akad panggil, akad jadi akad panggil. Jadi itu tu, siapa menjadi? Allah Ta'ala menjadilah. Bila Allah Ta'ala menjadi, bila Allah Ta'ala menjadi ke akad panggil, jadi akad panggil tadi. Jadi akad Allah Ta'ala. Dan jadi akad, nebas melalui terpiyon. Melalui segi akad panggil. Lalu kita lah kena itu tadi. Lalu kita, kita akan tanya, aku bahasa kita, wajib bahasa aku akan tanya. Aku semaya. Maka tu usali tu. Kenapa tu usali tu? Usali tu, usali tu. Aku semaya bahasa, wajib bahasa aku semaya. Tinggi saya orang ilmu isi kita, paling bahasa aku semaya. Tinggi saya orang kita letak kita, paling wajib bahasa aku semaya. Dia dah kukuh. Jadi yang panggil. Pasal aku sebut lagu ni.
Sebab bahasa Mu'tazila. Mu'tazila dia kata, jok, kita mengkhas sedikit. Mas kita. Sebab Mu'tazila kata, perbuatan kita menjadi. Lagu mana? Dari tiga kriteria itu. Dan itirori. Perbuatan bangsa itirori. Bangsa terganggu. Apa terganggu sini? Terganggu sini maknanya perbuatan bangsa terpaksa. Misal boleh mudah sekali, kita naik pokok nyo. Naik pokok nyo, atau naik satu pohon, dia boleh berkecut tangan. Berkecut tangan jatuh, bawah. Ada kita pisah, nak berkecut tangan. Dia. Maka, waktu dia tangan itu ikhtirok dia panggil. Waktu pun orang taklah buat. Sebab dia Tuhan. Kalau kita bisa nak lepas tangan, turun dia pergi, dia panggil. Cari dia panggil tu. Maka pisah tu. Tidak. Naik dia. Atau minum sahaja. Waktu untuk beri misal kita tak naik pokoknya kapas juga tujuh tangan jatuh bawah atau itirak ke bagi ok kita kan kita jatuh situ kan itu hal bagi ada pun kita remeh remeh tak remeh tapi harus kocok kocok kita bisa kocok tinggi dia tu remeh panah dah remeh boleh dah kocok itu kocok itiar itirak ke bagi itu terganggu itu dia. Sambil. Oh. Tapi duduk, dia kurur. Kenapa? Duduk budak itu dia, dia kurur. Oh, dia pergi pel, balik dia kurur. Oh, kocok. Kocok bukan dia pindah tu. Oh, bukan dia ngat, bukan dia pindah lah kocok. Ini dia kocok. Ah, titirok dia bagi. Itu pun tekok tak ada buah tu. Buat tu saya tu. Pergi tonjok tu. Yang keempatnya, perbuatan. Yang ketiganya, perbuatan tawalluq. Tawalluq boleh pergi bahasa, perbuatan bahasa beranu. Lagi mana? Kita ni batu putih. Ya, batu. Sampai ke tiat. Tujuh kita lah. Tujuh kita nak pergi ke tiat tu. Tujuh kita menjadi. Maka kena tiat tu. Tiap dia manggil. Tujuh kita pakai batu ni. Kita tu kosak tujuh lah. Tujuh kita nak pergi ke batu. Bila kosak kita dikenal kita buat dia tadi nama usaha tak kudrat tu lah menjadi maka muka orang yang ada tujuh kita dia tanda tujuh itu nama usaha tujuh menjadi sampai kerja kena dia tu pun tak tanda sebab tu bila baca tu kena dia tu mici-mici lain pula kalau mici tu berganuk tu kata kita kata kita tu apa yang aku kata tentang kata ikhtiari tuan lep kepada Allah Ta'ala tu kita pagi tadi kita pagi sebut peminda kita minum pulang kaya insyaAllah ini kalau saya kita tak setimuk pulang buah kuasa kita ni hebat apa ya sebut peminda kita ni kosong ke jiwa kita tadarung kena ilmu tu insyaAllah terbuka kita kalau kita nak lalu dengan dia kena insaf mengaji ilmu nak insaf tadarung nak ilmu sembuh kita hanya sekadar untuk dengar sekadar untuk penguasa tidak kita mengaji sekadar untuk penguasa nuri isa saja belajar saja rumah erti lah. Orang bintang itu batin kita tu. Pasal kita nak pergi. Kita nak pergi. Nak pergi ke masa hati. Dia belum dah tidur, dia buang gitu. Nak pergi lah. Dia ada lagi juga. Dia ada lagi mati. Dia bila nak pergi masa ya. Dia kita tak ngaji tu lain. Dia ngaji tu lagi. Dia nak saja mungkin dengan orang. Kita nak gitu ya. Dia buang. Dia buang. Dia buang. Dia kita contohkan, kita ingat juga lah eh, kita. Dia buat kita usul. Di masjid, tak, orang mengajar eh. Tapi kita begitu kan, niat nak mengaji je. Gitu nak penguasa saja. Dengar pun begitu ya. Kita
Kata di jangan sungguh. Mas. Atau tawalluk ya lagi. So lagi tansi. Apa? Tansi ini pakat. Tapi saya kata dia buat lagu. Mana tansi je ni? Ini bumi je lah. Kalau nak ambil bumi tu, cipot tu. Kalau tapi tu kata dia buat. Istilah buat dia. Dia pak buat saya dah. Tansi dia panggil. Kalau tansi, mesti semua tu akan buat. Menangit bumi ni. Ha, tu tak cakap orang yang ke situ. Tansi. Apa semua pak buat tadi? Berbagai bahasa ikhtiri, ikhtiariat, ikhtir tergaduh, tawanu tergaduh, dan juga tanzim, semua ni hakikat Allah telah menjadi. Bersalam kata tanzim lah. Dia sangat ikhtiariat tu, supaya kita semuanya selamat daripada kita tanzim lah. Kalau kita kata, kalau kita kata, kalau kita kata, kalau kita yang menghasilkan, kepasik. Kepasik tak mesti nikahan orang tak stop nikah. Dia zina orang. Kalau semua tak mesti nikah hari, dia cakap aku tebak. Ini kemudian orang kejar dalam medan ni. Tak mesti dua orang. Tak mesti dua orang itu. Tak kena orang tak mesti itu. Pasik tak stop nikahan orang. Dia tanggung. Itu nak ada banyak ni.